saya mencoba untuk uh, sedikit mengelaborasi khusus di tahun uh, 1997 dan 1998 ya. saya akan coba mencari beberapa hal yang merupakan substansi dari peristiwa itu. Pada saat 9798 ya, memang kita menghadapi satu peristiwa yang sangat serius ya. Kenapa saya katakan serius? Karena eh, TNI waktu itu Abri ya Abri itu berarti TNI Pespori waktu itu saya memang ya, ditakdirkan untuk eh, ada pada situasi seperti itu sebagai Menteri Pertahanan Keamanan merangkap Panglima Abri berarti saya mengomandoi TNI dan Polisi dan memang begitu jadi eh, Pak Harto sebagai presiden selalu kalau keadaan sudah agak kritis beliau menyatukan dua lembaga itu ya. Misalnya tahun 72 ya, itu disatukan di bawah pimpinan Pak M Yusuf Jenderal M Yusuf ya. Itu Menhan Kampangap juga waktu itu. Tapi itu dipisah lagi karena sudah aman. Begitu menjelang 98 beliau satukan lagi karena keadaan memang sangat kritis ya. Dan barangkali ke depan nggak akan ada lagi ya karena memang Abri sudah menjadi TNI dan polisi sudah terpisah. Begitu. Nah saat itu dua dari unsur itu sedang ya, sedang berkelahi, sedang nggak cocok, sedang berkonflik antara si rakyat yang ingin perubahan reformasi dan si pemerintah ya yang mempertahankan posisi pemerintah ya untuk tidak ada perubahan orde baru. Nah lalu Bagaimana TNI ini? Waktu itu memang ya, mau tidak mau kita juga harus menanggung beban karena waktu itu dari para mahasiswa menganggap bahwa TNI merupakan satu ya alat ya dari Orde Baru untuk mempertahankan kekuasaan. Tapi tidak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Saya menempatkan TNI betul-betul melihat bahwa kami harus mencoba untuk mengkompromikan kembali konflik antara rakyat dan pemerintah. Supaya tidak ada korban Tidak ada konflik yang berkepanjangan Maka kemudian kami melakukan Suatu proses reformasi internal ABRI dulu ya. Polisi saya pisahkan Saya keluarkan Menjadi e, lembaga yang mandiri Kemudian e, ABRI-nya ya, Tinggal tanpa polisi menjadi TNI Tentara Nasional Indonesia Itu bagian dari reformasi internal ABRI waktu itu. Kemudian kami juga mengurangi ya jumlah perwakilan yang tidak dipilih ya di eh, DPR, di MPR, di MPR ya. Sehingga dari 75 menjadi tiga salah 35 waktu itu dan akhirnya habis, enggak apa-apa silakan ya. Dan kami kemudian menempatkan ABRI atau TNI ya menjadi bagian dari pemerintahan sipil. Ada 14 langkah sebenarnya. Saya tidak akan sebutkan semuanya, hanya itu ya. Untuk meyakinkan bahwa e, TNI atau ABRI betul-betul ya, tidak berpihak kepada siapapun, tidak membela siapapun, tapi justru ingin tadi mengkompromikan, mendamaikan yang berkonflik antara dua unsur negara tadi. bapak sekalian yang saya hormati, tugas ini tidak ringan. Ya, sangat berat. Karena kita sedang menghadapi Kondisi yang memang tidak menguntungkan Barangkali bapak ibu sekalian yang sekarang usianya Sudah lewat 40 ya bisa merasakan saat itu Adik-adik kita yang di bawah 40 yang masih anak-anak pasti nggak bisa Ikut merasakan situasi 98 yang sangat mencekam Luar biasa beratnya Untuk operasional kami mengeluarkan suatu konsep untuk melakukan satu pendekatan dengan kaum reformis ya terutama dipelopori kaum mahasiswa. Untuk pertama, ya, kami persuasif. Kami komunikatif, ya, Kami edukatif. Ya. Kemudian menghindari kekerasan. Ya, tadi dijelaskan ya oleh beliau bahwa tidak membawa peluru tajam dan sebagainya. Itu itu hanya prosedur yang dilaksanakan. Agar apa? Agar tidak terjadi korban. Agar Uh, uh, ABRI atau TNI Tidak dianggap berhadapan dengan rakyatnya Membeli pemerintah enggak. Saya, saya singkat saja ya Pada saat uh, tanggal 16 ya, Pada saat presiden Kembali dari Mesir Kemudian tadi disampaikan Bahwa Atas desakan Mahasiswa ya, Maka ketua DPR Waktu itu Pak Harmoko Ya, bersama Pak Abdul Ghafur dan uh, dari fraksi ABRI, siapa? Sarwan Hamid, ya, menghadap Presiden Soeharto, mengatakan, Pak, Bapak sebaiknya mundur saja atas desakan mahasiswa. Ya. Nah, disinilah terjadi satu tawar-menawar antara mereka dengan kami, dengan TNI. Tapi kemudian saya sudah mendapatkan satu uh, satu pemahaman bahwa tidak bisa DPR atas desakan mahasiswa meminta presiden mundur. Waktu itu dengan dasar Undang-Undang Dasar 1945, presiden itu diangkat dan diberhentikan oleh MPR, lembaga tertinggi negara yang bisa memberhentikan, yang bisa minta berhenti adalah MPR. Dengan apa? Dengan mencabut mandat kepada presiden. Saya kemudian menghadap presiden, Pak atas desakan DPR mungkin ABRI bersikap ya bahwa kami akan tetap mempertahankan pemerintah yang sah ya, dan akan tidak mempertahankan lagi apabila MPR telah mencabut mandat dari Bapak Presiden. Jadi sekarang mempertahankan pemerintah ya bukan pertahanan presiden, mempertahankan pemerintah yang sah waktu itu. Presiden menjawab waktu itu. Itu tanggal 16 16 Mei malam, 16 Mei malam. 98. Beliau mengatakan Eh, waktu itu saya menambahkan, Pak, kami akan tetap mendukung pemerintah yang sah. Namun kalau ini berkepanjangan, saya katakan begitu, maka korban akan berjatuhan dan lebih banyak lagi. Ya. Beliau mengatakan saya tidak ingin rakyat menjadi korban saya tidak akan pertahankan kekuasaan dengan alat-alat senjata. Itu saya catat, saya catat waktu itu. Kemudian proses berlanjut kan, beliau ingin mereformasi uh, kabinet ternyata ada 14 menteri yang tanda tangan untuk tidak sedia untuk masuk ke kabinet reformasi kalau ada reformasi. Ada 14 menteri. Saya nggak usah sebut namanya tapi sekarang masih masih ada itu para para penandatangan itu masih ada. Ya. Kemudian juga beliau ingin membentuk satu dewan reformasi yang terdiri para tokoh-tokoh negara waktu itu termasuk Gus Dur dan sebagainya, Amin rais, Gus Dur, Nor Majid, dan sebagainya. Tapi akhirnya mereka juga mundur pak. Ya. Presiden menurut saya sudah dalam kesendirian nah sehingga pada saat pernyataan beliau baik di Kairo maupun tadi di, di 16 malam tadi ya yang telah beliau ucapkan maka tanggal 20 Mei malam hari saya dipanggil oleh Presiden di kediaman Cendana saya ada Kasat Pak Subagio beliau membawa kertas begitu ya lalu beliau mengatakan ini saya serahkan kepadamu gitu ya istilahnya itu waktu itu eh, apa namanya eh, keputusan presiden jadi kepres nomor atau bukan keputusan inpres instruksi presiden nomor 16 ya gitu ada nomornya saya serahkan kepadamu kamu saya angkat menjadi ya kecuali menahankan pangap saya angkat menjadi panglima komando operasi keamanan dan keselamatan negara nah tapi ada pak kata-kata yang saya waktu itu masih bingung ya e, tidak terlalu e, paham tapi akhirnya saya memahami ya pada saat itu bisa nggak paham karena ada embel-embel ya, surat ini kamu pakai boleh tidak juga tidak apa-apa begitu ya yeah. <laughs> ya yeah. kamu pakai boleh tidak juga tidak apa-apa bapak ibu sekalian di militer nggak pernah ada perintah seperti itu nggak pernah ini saya perintahkan laksanakan. Siap, laksanakan. Kan begitu. Tapi begitu kamu laksanakan boleh, tidak juga nggak apa-apa. Saya mau terus bilang apa ini ya. Baik Pak, saya pelajari Pak. itu aja. Saya bawa, saya baca perjalanan antar cendana sampai ke Merdeka Barat. Saya sudah ditunggu staf di sana. Kan mereka tahu saya ada presiden. Ya. 10 menit saya baca. Jadi Inpres belas itu memberikan keluasaan saya untuk membuat kebijakan tingkat nasional. Ya. Diizinkan untuk saya menetralisir berbagai sumber kerusuhan dan siapapun yang membantu kerusuhan itu. Semua menteri, pejabat pusat dan daerah harus membantu panglima untuk mengatasi hal ini. Ya. Jadi kuat sekali. Ya. Ya. Di sini pikiran macam-macam di sini tapi saya nggak berani memutuskan dulu sebelum ketemu staf begitu sehingga pada saat di Merdeka Barat saya sudah ketemu staf saya ajak rapat saya jelaskan ini saya dapat perintah seperti ini surat ini seperti ini bunyinya seperti ini ya coba ya di TNI itu atau di militer itu Bapak Ibu sekalian kalau ingin bertindak selalu ada satu proses ya hubungan komandan dan staf komandannya minta pertimbangan staf staf membuat satu analisis membuat cara bertindak. Ya, paling enggak dua, jangan satu, paling enggak dua. Nanti komandan yang milih, kan gitu kan. Nah, cuma dua itu Bapak ambil alih atau enggak? Kan begitu. Tapi waktu itu sudah kita bahas, kalau diambil alih, suasana negara waktu itu, dolar 16.000 dari 2.400 ya menjadi 16.000 rupiah per dolar. Tadi dikatakan makanan kosong, rakyat menderita. Gitu. Orang reformis ini masih ngotot ya presiden mundur dan harus ada pergantian rezim, kan begitu? Saya mantan mantan ajudan, mantan panglimanya, pang, panglimanya presiden dapat surat dari presiden dijatuhkan. Pasti mereka ya akan ngotot ya bahwa akan e, mengubah rezim orde baru dengan semua ya, yang terlibat menjadi rezim yang baru. Tapi satu hal bagi sekalian, ya, di militer juga ada namanya kir korban, perkiraan korban jatuh kalau kita melaksanakan aksi. Saya katakan begitu. Oke, kalau sekarang kita akan e, membuat negeri ini aman, harus ada keputusan-keputusan yang diakui rakyat melalui DPR. Jawabnya, maka kalau kita akan mengosongkan DPR supaya bisa bersidang korban berapa? Ya. Saya tanya AS Intel waktu itu, Pak Zeki Anwar Makarim, ya. Beliau menjawab setelah hitung-hitung-hitung, enggak hitung, tahu hitungannya gimana, cara ngitung saya juga enggak nanya ngitung, ya. Pak, kira-kira 200 sampai 250 mahasiswa mati. Begitu. Maka terakhir ya penutupan rapat itu pada saat Pak Susilo Babang Yudhoyono ya waktu itu masih bintang tiga jadi masih saya manggilnya masih bukan Pak SBY belum manggilnya masih Bang ya Bang gimana Bang kan gitu sekarang nggak berani sekarang nggak berani gimana ya dia mengatakan Pak apakah Bapak akan ambil alih besok begitu kan saya sudah ambil keputusan karena tidak ya, besok kita antarkan pergantian kekuasaan dari presiden kepada wakil presiden. Sekarang buatkan pernyataan politik dari Abri, besok saya bacakan. Beliau nulis 1 sampai 5, 1 poin sampai 5 poin. Yang itu saya bacakan setelah serah terima dari Pak Soeharto kepada Pak Habibie. Tapi intinya adalah saya minta supaya rakyat menerima itu, kemudian rakyat meredakan emosinya supaya keamanan dipulihkan, dan yang ketiga, ABRI akan tetap mengakui pemerintah yang sah. Yang keempat, ya ini yang menjadi masalah. ya Pada saat keempat ini kan eh, berhubungan dengan Pak Harto waktu itu. Bapak-Ibu sekalian, saat kita sedang berapat itu, itu ada 2.000 ya, mahasiswa dan eh, pendemo berjalan dari gedung MPR menuju cendana. Untuk apa? Untuk menghabisi presiden dan keluarganya. Presiden dan keluarganya sudah mempersenjatai diri dengan senjata-senjata otomatis. Jadi sudah dibagi situ senjata itu. Ya. Nah saya kan kemudian melihat kondisi itu, wah bagaimana presiden masuk melawan rakyat ini. Kan begitu. Kemudian wartawan live ya, majalah live datang ke saya, mengatakan Pak Wiranto hati-hati, akan ada lagi korban ya akan dimunculkan lagi korban di Cendana. Harus hati-hati. Maka saya perintahkan polisi untuk membuat barikade, saya katakan, buat barikade 50 meter. Jangan sampai ada konflik langsung antara aparat keamanan dengan demonstran. Saya tidak ingin ya rakyat Indonesia disebut barbar karena membunuh presidennya. Ya, sehingga yang keempat, nah yang keempat saya tulis, maka ABRI akan menjaga keselamatan para mantan presiden dan keluarganya. Nah, ini pun tidak mudah Pak, karena waktu saya ingin menulis poin empat, saya telepon dulu ke Mensesnek Pak Mardi, Pak Murdiono waktu itu. Sudah. Pak Mensesnek, ini kira-kira dasar hukumnya apa? Enggak ketemu Pak, dasar hukumnya nggak ketemu ngamankan presiden itu nggak ketemu akhirnya saya ambil saja satu eh, katakanlah eh, landasan etis saja ya bahwa budaya kita selalu ya mikul duur mendem untuk para pimpinan kita atasan kita maka ya dengan eh, jadi ini sebenarnya satu eh, peristiwa yang cukup bersejarah di mana dalam keadaan kritis ya, maka TNI tidak ada sedikit pun keinginan untuk mengambil alih kekuasaan. Tidak seperti Thailand. Thailand 11 kali terjadi kudeta dari militer terhadap pemerintahan sipil. Ya, karena diristui raja, di sana masih ada raja. Ya. Kita tidak. Nah itulah yang kemudian eh, ya sudah diketahui publik tapi belum sejelas yang saya jelaskan seperti ini. Satu lagi yang barangkali saya perlu klarifikasi adalah bahwa eh, kerusuhan itu sebenarnya dipicu oleh eh, peristiwa trisakti, ya, di mana tidak pernah ada komando untuk menembak para mahasiswa, tapi tetap ada penembakan, tetap ada korban. Ya, ya. itu sebenarnya eh, dalam pelanggaran atau dalam kamus pelanggaran HAM itu bukan by commission, ya atas perintah maupun ya atas persetujuan tidak ada. Ya. Jadi sebenarnya itu sudah di luar dari komando yang dikeluarkan oleh para prajurit itu memang di luar kontrol para komandan. Tapi itu pun kami kemudian membuat satu uh, proses proses hukum sehingga uh, akhirnya uh, ketahuan yang menembak itu siapa. Karena sebelumnya nggak ketahuan pak, nggak ketahuan, sulit sekali keadaan crowded begitu. ya. Anak peluru kita bawa ke eh, laboratorium kriminal lab krim. Enggak, sini dulu polisi dulu. Enggak ketemu yang nembak dari mana, siapa, jenis pelurunya apa. Kita bawa ke ITB, enggak bisa. Kita bawa ke UI, enggak bisa. Kita bawa ke Jepang, enggak ketemu. Akhirnya ketemunya ya di bukan di Kanada, tapi di... Hmm, Belfast ya Belfast itu di Inggris sana Ir, di Irlandia ya jadi kita serius betul Pak baru ketemu di sana bahwa oh ini anak peluru ini berarti dari senjata steer yang punya steer waktu itu kepolisian oh jaraknya anak peluru kok peotnya seperti ini jaraknya sekian meter gitu oh Piyoto seperti ini bersudut tembakan dari sana, ketemulah dari bukti-bukti itu ketemulah penembak itu dari sana. Kemudian sudah kita hukum, bahkan sudah banyak yang meninggal sekarang ini dihukum. Ya. Tapi sampai sekarang masih ya, dituntut sebagai pelanggaran HAM yang belum selesai. Yang itu ya, <gif> sampai sekarang belum. Maksud tujuh pelanggaran HAM yang belum selesai, Trisakti. Ini yang barangkali saya perlu sampaikan supaya ya kita paham betul bahwa memang ada terus ya memelihara ini, ya, untuk ke, mungkin di satu sisi, untuk uh, membuat kebanggaan-kebanggaan uh, kelompok tertentu, tapi di sisi lain, barangkali menimbulkan kegoncangan-kegoncangan dan tidak tidak ada satu ketenteraman begitu ya. pada saat uh, Jakarta rusuh, ya, Panglima sengaja mengosongkan. Jakarta dari para pejabat-pejabat militer. Ada, ya. Ada betul, ada kan? Itu. ada. Saat-saat terjadi kerusuhan, puncak kerusuhan, Panglima sengaja mengosongkan Jakarta dari para pejabat-pejabat militer. bapak ibu sekalian, saya sudah berkali-kali menjelaskan bahwa tanggal 14 pagi memang saya terbang ke Malang atas permintaan Pangkosrat waktu itu, Pak. Pak eh, Prabowo Subianto. Bintang tiga untuk saya sebagai irup serah terima eh, PPRC pasukan pemukul reaksi cepat ya dari barat ke timur jadi eh, Kostrat itu merupakan pasukan cadangan eh, TNI yang dibagi dua timur dan barat mengapa dibagi dua karena setiap saat siap bergerak untuk setengah tahun jadi prajuritnya pun harus dipondokkan di asrama-asrama nggak -asrama, boleh pulang setiap saat harus bergerak kalau ada kerusuhan ya not more than nine ya tidak 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 lebih dari 9 jam ya nine hours dia harus sampai ke tempat kerusuhan itu pakai apa diterjunkan maka harus siap tapi kalau setahun siap terus, nanti kaspan ketemu keluarga, maka setengah, setengah, setengah tahun ganti, setengah tahun ganti. Saya diminta jadi irup di Malang, tiga jam saja, serbang ke sana, balik lagi. Tapi isunya adalah bahwa Wiranto mengosongkan Jakarta dari para petinggi militer. Sejatinya komando itu sudah dibagi habis Bapak-Ibu sekalian luas Indonesia luar biasa, nggak mungkin Panglima sendiri mengomandoi wilayah yang luas seperti itu sehingga didelegasikan. Ya. Jadi delegation of authority-nya, tanggung jawabnya didelegasikan kepada para Pangdam dan Kapolda. Jakarta itu maksud dikendalikan oleh Pangdam dan Kapolda, sehingga saya tidak membawa Pangdam dan Kapolda, sehingga tidak ngosongkan Jakarta, tetapi yang saya staf-staf saja untuk pergi ke Malang dan kembali lagi. Dan eh, tanggal 14, jadi mengapa kerusuhan ya di Indonesia yang begitu hebat, ya ada satu national disorder yang begitu hebat bisa selesai hanya dua hari, ya pertama ya karena eh, ketegaran para anggota TNI dan polisi yang tidak tergiur untuk mengambil alih kekuasaan, satu. Yang kedua, ya, karena kecepatan bertindak, ya, dari eh, para komandan di lapangan, ya, untuk menguasai situasi. Termasuk kebijakan saya, ya, tanggal 14, tanggal 13 meledak, tapi belum, bukan meledak, tanggal 13 pemakaman mahasiswa Trisakti, ya, yang kemudian dipicu untuk meledakkan tanggal 14, tanggal 14 siang mulai meledak, ya, 15 pagi itu sudah terkendali. Memang orang agak heran, kenapa bisa cepat seperti itu. Karena begini Pak, rasio aparat keamanan di Jakarta dengan penduduk yang waktu itu melakukan demo itu enggak seimbang. Rasionya aparat keamanan sangat kecil dibandingkan dengan yang melakukan demonstrasi besar, besar kerusuhan, demonstrasi, penjaraan itu banyak sekali, nggak cukup, nggak cukup. Nah sehingga pada saat rapat di Garnison tanggal eh, 14 sore itu memang kita ya saya sekarang mengatakan untung-untungan karena untuk menambah kekuatan Jakarta harus perlu untuk menggeser pasukan dari tempat lain. Sedangkan tempat lain juga ada kerusuhan kan begitu. Iya <gitu> Pak. Di Semarang kerusuhan, Solo kerusuhan. E, Makassar, e, waktu ujung pandang kerusuhan, Medan kerusuhan, Palembang. Tapi saya tanya, Jawa Timur bagaimana? Pak relatif masih aman. Relatif Pak ya. Jadi belum rusuh, relatif masih aman. Berapa kekuatan di sana? Ada marinir, ada kostrat Saya katakan pindahkan kekuatan dari Jawa Timur malam ini juga. Jadi itu perintah saya 14 malam. Sampai besok ke Jakarta subuh sudah di sini dan amankan Jakarta. Tempat pakai airlift, pinjam Garuda, pakai pesawat Hercules semua kerahkan sehingga semalam itu bapak ibu ya, sekalian ya, bandara eh, Halim Perdanakusuma sangat sibuk ya karena ya airlift dari pesawat terbang ya, yang kita kerahkan untuk mengamankan Jakarta. Dan alhamdulillah 15 pagi. Jakarta dapat dikuasai karena pasukan ya sudah cukup banyak ya untuk menguasai berbagai tempat-tempat kritis yang terjadi kerusuhan seperti itu.